Dengan paringi umatku ya Allah saged selamat teko jembatan siratal mustaqim masih ono atine ono iman sebiji kurma dadakno dijalukno ngono jari Gusti Allah ya Muhammad tangiyo tak kei lho dadakno di ono umat sing ceblok nang neraka Kanjeng Nabi nangis mana ya Allah jenengan paringi umat kula saged selamat teko jembatan siratal mustaqim aku yang gawa kerepean iki Mang Rene. Loh, aku gak oleh gak kerepean talak gak apa-apa sih mangkak no soalnya apa Islam menyuruh ikrok bacalah lulak ngono ah salam literasi mangkak no SMA-SMA madrasah-madrasah terutama madrasah Alia Unggulan satu Jombang termasuk SMA PG, SMK PGRI 1 ono salam literasi iku lapo ngongkoni ngelakoni dawe Gusti Allah liwat malaikat Jibril sing dikekno nang Rasulullah ikra bismi rabbikal ladzi khalaq maca 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 mangkano arek lanang lek cete gak dibales arek wedok babah soale arek wedok saking sayangi nang Allah sampe manut dikongkon ikra 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 wacan 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 orang ngongkon balesen tapi ngongkon wocon yang itu bu mangkak nak kurang gimana ya kak popol datang dijaluk nama mana sepuro ya Allah umatku jangan pergi sepuro ya Allah masa nak ngoni hati ni ono iman sebiji jagung jadi Gusti Allah ya tak kei cik ono sing tiba mana ya Allah jangan sepuro umatku lah ya Allah masa nak ngoni hati ni ono iman sebiji sawi jono sing tiba mana ya Allah jenengan pari umatku lah sepuro masih yo no ati nih ono kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul maulaya sholli ala habibika khairil khalqi kullihi wal habibul lani likulli hawli minal awali mutahani ya Rabbi bil Mustafa balik maka wabilana mama daya wasi al karami lemah salli ala Muhammad. Itulah cinta kepada Rasulullah sampai dijelas no mukjizat Rasulullah kata jenengan senang sholawatan ala temenan sampai dijelas no yuk no ngone lagu ni inal habibah bu nggak dijelas no Jakarta dadore ini golek pindahan jeneng yuk tok ya lu tapi yuk itu nama ciri khas Jombang ya kok yuk ngoten ya lah ngono kubuk masya Allah disebut no innal habibal ya innal habibal Mustafa Kanjeng Nabi ku Habibal Mustafa kekasih yang dicintai terjaga dari dosa dzurafati wa dzurafa bok-bokane kasih bok-bokane sayang ya wa dzikruhu fihi sifat lek jenenge disebut ida tamada bil ilal mongko ilang penyakit-penyakit kabeh sampean loro ati nyebut jenenge Rasulullah kelawan bacaan sholawat insyaallah oleh syafaat oleh pitulungan apal entek atine gak ana loro ni Allahumma amin menungso ku sholawatan diakei ngono lho Mbak mangkane gak usah kuatir loro ati cinta nang Kanjeng Nabi iku cinta sing paling abadi dan pasti akan terbalaskan dan pasti akan terjawab walaupun kamu sudah mati tapi lek cinta nang menungso akeh-akeh nggarai loro soale apa kalau kita kepada Rasulullah itu bukan jatuh cinta tetapi cinta
Kalau kepada manusia kita bukan jatuh, bukan cinta, tetapi jatuh cinta tak kandani. Kalau kita kepada Allah dan Rasulullah namanya cinta. Kalau kepada sesama manusia namanya jatuh cinta. Dan hakikatnya jatuh mesti loro. Gak ono wong tiba guyu ku gak ono. Jenenge jatuh itu mesti sakit. Mangka no ojo pacaran-pacaran cik gak tibolo. Sampean diwara hari gini jomblo, apa kata dunia? Jawaban hari gini pacaran, apa kata akhirat? Ya, cateten guys status engko ya. Ya wis ngono ku, mangkano. Sampean diwara hari gini jomblo teraja gandengan, masa kamu enggak? Jawaban justru yang bergandengan yang rawan kecelah. Ya, enggak usah khawatir jomblo, Mbak. Alasannya arek pacaran apa? Lapo wong aku lho nyicil jodoh, tak kandani. Sing jenenge jodoh ndak akan tertukar. Tidak akan tertukar, lapo dicicil, dan saya minta kandani. Ciri-cirinya jodoh itu cuma satu, semakin mendekatkan kita kepada Allah. Nek sampean sering metu, gonceng-goncengan, semakin membuat sampean jauh dari Allah, itu bukan jodohmu. Mas yo jamani arek saiki yu cekelane ya Allah. Bu nge, cinta tak direstui, dedek bayi jadi. Masih yo sampean koyok ngono, tetep lek duduk jodone yo tetep pisah. Naudhu bila, makanya gak usah pacaran, gonceng-goncengan, nyabuk-nyabuan, ambung-ambungan, takbiran tabrak bibir pelan-pelan. Gak usah, ngono ku lo gak usah. Gak usah alasan nyecil jodoh. Lah nek sampean semakin dekat dengan Allah gak tahu pacaran, maka sama semakin dekat dengan Allah, insya Allah itu jodohmu. Makanya itulah alasannya kenapa para jomblo tidak mau pacaran, karena ingin tubuhnya tidak menjadi jamasan tangan-tangan nakal. Soale apa? Menjaga kesucian cinta. Rungokno omonganku gak ono sing ngomong. Cinta itu fitrah. Jangan menjadikan cinta itu fitnah. Cinta itu suci dan anugerah. Jangan menjadikan cinta sebagai bencana. Mangka nolek pacaran, jagalah kefitrahan cinta. Jangan engkau kotori cinta dengan perbuatan yang mengharamkan dan memasukkanmu ke dalam neraka. Ngene iki sing jomblo-jomblo sawoneng yo ancene. Soale apa? Ancene jomblo wajib seneng kok diwara. Tak kandani jomblo harus seneng. Karena apa? Jomblo itu satu. Wong jomblo iku cepet mlebu swarga. Soale apa? Soale jomblo iku gampang mlebu swarga. Soale apa? Lek ditembak koncone sepurane kita temenan aja. Lho gak wis ah. Menyambung tali silaturahim. Kedua, gak usah khawatir jomblo. Indonesia merdeka bukan karena berdua, tetapi karena bersatu. Ya bu, mangka no cinta itu fitrah, cinta itu suci. Kok nalikane pacaran ngene iki lapo? Wong pacaran kulo cara Islam. Mek solawatan pengajian tak budali tak kandani. Islam tidak pernah menyuruh pacaran, makanya tidak ada istilah pacaran coro Islam. Islam itu melarang pacaran. Jadi jomblo-jomblo gak usah wedi. Insya Allah semakin sampean menjauhi pacaran, semakin didekatkan jodohnya sampean. Kanjeng Nabi Muhammad wasno. Kanjeng Nabi Muhammad lho jenengan pirsanin jenengan. Kanjeng Nabi ku wasno, ambek bojone kalem, sing Siti Khadijah ya ngunu karo Kanjeng Nabi ya kalem. Mangkane iki pelajaran, sapa sing kepingin duwe bojo kaya Nabi Muhammad, maka jadilah dulu engkau seperti Khadijah. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan istri seperti Khadijah, jadilah dulu engkau seperti Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Itulah hakikat cinta, dan cinta itu fitrah, jangan engkau kotori. Tapi lek sampean pacaran wis mok kotori, dienggo demek-demekan, sampean nikah ditakoki anake Mbak Sri oleh wong ndi? Oleh perawan wayu, padahal tangane gak perawan tau dienggo gocek-gocekan, pipine gak perawan wis tau dienggo ambung-ambungan. Iki ne wis gak perawan mergone wis tau diremek-remekan lho gak wis. Jangan sampai arek nom-noman, terutama arek SMK PGRI 1 sing jarine pelajar, dadak jroning wis longgar soalnya lek pacaran nafsune sing dikejar. Lho iya, mangka eno apa meneh jaman saiki akeh wong Islam sing mek ngaku-ngaku Islam. Gina membacakan kata kudungan dadi arek nakal, kata kudungan dodolan es, mari mas, mari mas, mari mas, kata seseorang yang hari ini berusia 20, seseorang yang hari ini berusia 29 tahun, kelahiran tahun 10 Februari, rumahnya di Babilonia, lahirnya di sana di Lebanon, bernama Mia Khalifa, dia beragama Islam. Lahirnya 10 Februari, agamane Islam. Islam lho, mangka nek wong Islam jaman saiki dirusak. Bapak Bu Sumiten gak rumiah khalifah sapa ya menengah. Nggih Bu nggih. Ya Allah, naudzubillah, itulah pacaran. Mangka nek arek wedok, sayang Rasulullah, sayang. Lek sampean ngomongi dirabekne wong tuane perawan dadak wis tau dienggo demek-demekan, ingat kata-katanya Mas Rian. Setiap detik, setiap langkahmu mendapatkan dosa dan murka. Soale apa mbujuki bojomu, wong tuamu, mbujuki anak-anakmu lan mbujuki keluargamu kabeh, ya mara tuwa, ya besane mbokmu, sing dosa sapa? Sampean. Hah? Besane ibumu ya wis mbok apa ono besane karo ibumu iku marang tuamu iku ngapusi dosa, mangkane gak usah pacaran. Soale apa? Zina itu tidak boleh. Zina iku apa sih? Zina itu memasukkan ini kepada itu. Lah kalau pacaran, pacaran itu mendekati zina. Lah mendekati zina kan dilarang, wala taqrabu zina, dan jangan engkau dekati zina. Nek uang pacaran iku bu, akeh gak adile, dijawil koncone ngamuk-ngamuk koyo yo-yo, tapi nek dijawil koncone meneng gak ono omongi. Temenan mangga no, sing ngekei mawar bakalan kalah karo sing ngekei mahar. Sing ngekei coklat bakalan kalah karo sing ngekei seprangkat alat sholat. Cinta tak perlu mewah, tak butuh Innova, tak perlu Brio dan Xenia, tetapi cinta membutuhkan berakhir sakinah mawaddah warahmah. Ojo sampe wong wedo atine kaya jalan tol, lek gak mobil gak oleh melbu. Ya rungokno iki, maksud aku ya mau pacaran, soalnya pacaran tak duit temenan. Nah mangka lo iya temenan, soalnya apa aku lek cidarek wedok bayan zamane gurung hijrah aku, ya Allah sing jenengi anniversary ku yu bu benulan coklat Silver Queen engko ulang lo. Tapi Mas Rian ndak bodoh, benulan tak tukokno Silver Queen coklat, kepingin apa tak tukokno, tak catet tak jaluki nota nih lek pedot ijo lo. Lah kok gendeng lu kok nana iwong. Mangkakno Kanjeng Nabi, cinta yang abadi hanyalah cinta kepada Rasulullah. Siji, cinta kepada Rasulullah tak akan ada kecewanya. Karena apa? Kita bersolawat kepada beliau satu kali, beliau membalas solawat kita 10 kali. Saking sayangi, sampai-sampai yang ketiga, Rasulullah dicintai mergo mukjizate, keistimewaan-keistimewaan ini. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, Rasulullah lahir dalam keadaan sujud. Maka ini dibak dijelas no. Wanto atil hamibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiron hamidan ka'annahul badru fi tamami mahalul qiyam sallallahu.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi tak kira sing sok ngene iki mek arek mantok iki ban. Tak kira lagi napa Bu? SMK PGRI 1 juga bisa. Alhamdulillah memang hebat. Makanya sampean sekolah ya kudu ngene iki sing pinter teknologi oke canggih disuruh di Islam untuk menuntut ilmu teknologi juga ilmu ana pengajian di syuting. Ya ini mati videonya jek ana maka menjadi amal jariah lho manfaat. Ngomong ngotot jadi sekepuluk tangan kira apa dia bongge solawatan mereka wonten tim Banjari nengge pak nge kata alhamdulillah hebat mas kopian kupulan sarungan tak angkau ni pinter gak usah khawatir ketinggalan zaman nge bongge soalnya apa nanti beberapa tahun ke depan akan ada saatnya sing pometan bakalan kalah karo sing kopiahan sing hobine jaket racingan bakalan kalah karo sing senengane jaketan sekermania. Dan nanti akan ada saatnya sing senengane party-partian bakalan kalah sing hobine sholat. Itu pasti itu, tak mungkin tidak. Soalnya apa? Sak elek-elek arek wedok, sak nakal-nakal arek lanang tetep kepingin duwe bojo api. Mangka no mbak, masa arek lanang nua kalau ya apa? Tetep kepingin duwe bojo api. Tak takoni lanang-lanang, mas sampe nakal-nakal ya. Katene adus ngetokno putih-putih, tak takoni saiki. Odol iki lho, ngawur ae wong pikiran rusuh. Ya. Sampeyan nakal-nakal saumpama tapi kalau saya nakal gini paling mek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampeyan nakal ya Allah saumpama sampeyan nakal tetep kepengin dhewe wong wedok apik nggih napa mboten nggih iki mangkakno arek wedok ojo sampe awake sampeyan rusak kok awake sampeyan rusak dirusak pacare dhewe iku lho dadi pacarmu gak dadi bojomu mangkakno ana arek lanang bojoki ayo ta janji-janji demi Allah aku akan menjadi suamimu yang akan menjemputmu iku omong-omong palsu soale ono maksute lek wis mari oleh sing diomongno ditinggal dhewe ya ya mbak ge mangkane ojo gampang dibujuki arek lanang itulah kepingin arek wedok apik ya kaya ngono golek sing selawatan lah gak arek saiki aja sampe nakal-nakal ya mbak ya kudungan-kudungan pesenku jadilah muslimah yang sempurna jadilah muslimah yang kafah jangan menjadi muslimah sing hobine melumah karun desah lho kan siji ngaji cara SMA yo ngene kok dikei wa qallahu taala fil qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah gak kenek makanya wong dakwah atine sik kudu dikenekno lek atine wis ana rasa seneng sudah ada indikasi seneng kepada kita maka apapun yang diucapkan akan dituruti bapak ibu guru yang ngono ana arek nakal aja diseneni dijopo atine sik lek wis kenek baru dirangkuli soal apa soale apa arek nakal lho sampe gringgingen iki soale apa soale arek nakal itu butuh pelukan bukan butuh pukulan butuh didekati bukan dimusuhi butuh dicontohi bukan butuh dimarahi ya rungokno iki sing guru senengane nganu tapi sing gare kene gak ono nggih insyaallah nggih gak ono sabar-sabar kabeh nggih ya masuk brengose kandel-kandel yo sabar nggih ya gak popo cara kita cinta
cara kita cinta kepada Rasulullah pertama tak budui, kita ikuti apa yang disuruh oleh Rasulullah. Rasulullah menyuruh dari Al-Qur'an disampaikan wala taqrabu zina, ojo zina ya ojo zina. Dalam Qur'an surat Al-Ahzab dikandakno, jangan engkau tabaruj, apa iku tabaruj, dandan sing berlebihan. Gak oleh wong wedok dandan berlebihan iku gak oleh. Soalnya apa enggak ada fitnah, nggih ya. Mangka no ono ega era zaman saiki alah alat dandane berlebihan. Merkuri ini dokter sak cepuk 250.000. Gincune 27.000 merke Purbasari lho gak wis ah. Ya Allah. Arek wedok iku lho ojo sampe kaya ngono dandan berlebihan. Entek-entek dhuwit mubadir timbangane mok gawe tuku dandanan palaan dadi sedakoan cek manfaat nalikane jenengan ten alam kuburan gak ono sing ngancani dalam keadaan dhewean. Allahumma amin.